Assalamualaikum geng. Korang sedang menyaksikan Faiz Aziz Channel. Hari ni kita orang ada ride kecil-kecilan, ride santai ke Kuantan, ke kedai kawan Abang Juna, Abang Ali Rusia. Santai ride, pergi sana makan and then balik lah. Aku dengan Jack, Jack Braga. So kita orang dalam perjalanan nak ke RV dekat BHP Karak. Katanya jumpa kat sana dalam pukul 8. Final check motor apa semua sikit. Perjalanan agak jauh juga, sebab 200 km agak lah. Lepas tu baru kita orang start jalan dalam pukul 8.30 macam tu. Bejat dengan pixelnya, pixelnya mahal. Lama tak jumpa kau, rindu lah. Tu lah, rasa macam muah sikit, muah sikit. So hari ni ada Bejat, sekali lagi ada Abang Aldrina mencari cinta, Abang Mol, Faiz, ha? Izzat. The legendary cafe racer geng. Tira ada, Anwar pun ada. Jarang tengok Anwar pakai full face. Okay, ni Abang Juna tengah bagi briefing lah. Briefing. So masing-masing tengah mendengar. Pakai imam, pakai imam kepada sahabat kita juga. Huda. Sekarang jam menunjukkan 8.45. Siang kali Azimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk this trip lah, untuk ke Kuantan ni, ini kira aku punya first time naik motor. Sebelum ni memang tak pernah. Biasanya aku ke Pantai Timur, decide naik flight ke Kota Baru ataupun ke Terengganu, ke Kelantan, ataupun aku akan naik apa ni, drive lah. Ke, macam kalau kat Kuantan tu biasanya drive lah. 13 orang geng, 13 orang yang datang lah. Sebab tak tahu lagi ada yang tertinggal belakang, sebab kita cakap dalam 8.30. Tapi kita gerak pun lewat sikit, 15 minit bagi rehat sekejap. Dengan kamera 360, Ijat, Noah, Mol dan Nia, apa ni, wife, Khairul, Farid, Ijat, Abejat, and then kita ada Ijat lagi seorang, Jack, Abang Juna, dan ni dia punya lead kita sekarang lah, Azim. Baru suku perjalanan. Aku pernah update tadi lah, kita punya next stop adalah di apa ni, dekat Temeloh. Instead of kita berhenti kat Lancang, kita berhenti kat Temeloh. So far tengok semua masih lagi tertib. So nanti aku nak tanya juga dengan si Mol kan, apa, macam mana dia berdua naik karak kan, untuk 250cc lah, okey ke tak. Oh, deruman, deruman masing-masing. Macam-macam motor dalam ni kan. So korang dengar sendiri lah. Aku buka visor ni. Sampai di Bentong, Bentong.
Juna menjalankan tugasnya sebagai ketua rombongan. Ketua rombongan untuk hari ini. Ini Jack Braga. Jack Braga. And dia kata dia ada request. Dia kata dia nak masuk dalam video hari ini. So hari ini kita tunai kan Jay. Wah. Walaupun bukan video Abang Zizi kan. Bagus ni. Dia pakai 39 pun dia relax je kat belakang. Sweeper kan. So kita orang baru melepasi tol Bentong lah. Ada ni. Dia tu punya tempat phone dia letak gula-gula dengan apa? Dislock. Okay. Ni plaza tour kedua lah yang kita jumpa. So kita akan masuk ke LBT melalui plaza tour Karak. So aku pun tak ada map. Nak update kan berapa kilometer lagi nak sampai Temerloh. Aku pun tak menghafal. Okay, kita akan berhenti sekejap, check up siapa-siapa yang tertinggal ke apa semua ke. So tak ada berhenti tu, tak ada berhenti lama lah, just nak check up ada berapa ramai. Okey, kita berhenti sekejap dekat Lancang. Berhenti sekejap dekat sini. Dekat Lancang, si Tiroi punya motor bracket dia depan atas sikit ah. Tak bagi rehat jap. Jom berhenti. Ha? Jom berhenti. Pasal? Exhaust dia punya bracket. Ah, tu lah. Ada apa-apa ke? Nak kencing dulu. Farin nak kencing. Oh, Farin nak kencing. Pergi kencing dulu. So far okey. Okay. Nanti lah, nanti kita sambung balik lah. So masing-masing tengah duk memat driver kan lah sekejap. Tengok macam mana. Mall ni ada kan? Oh, jangan lupa. Dia kena tukar Brembo ni. Tu sebab dia patah. So mall tengah ni lah memat driverkan diri. Kita percaya dengan engineer. Dia kau buat mapping je. Lain kali kalau nak pepah pakailah standard. Kau cakap aku kata aku nak masuk. Ha. Apa dah record? Apa dia? Kita orang nak pergi Kuantan. Nah 9 tak ada hal. Kejap je sampai. Ingat ada cicir ni. Eh, tak ada. So okey. Tiroi punya ni temporary lah. Itu apa ni buat dengan dawai kan bawah atas bawah. So hopefully boleh tahan lah. Kita akan ke Temerloh dulu untuk isi minyak. Sekarang Abang Fidos baru sampai. Kita punya super sweeper. So next station here we go. Kita akan ke Temerloh. Ni super sweeper. Bukan sebuah-sebuah apa sebab dia 69 kan laju. Dia boleh ke depan ke belakang. Bagus dia kalau ride dengan dia memang tiada siapa yang ditinggalkan di belakang lah. Dia akan monitor semua. Kalau ada audio aku sebelum ni yang macam ada terganggu dengan bunyi anjing sikit sebab aku lupa nak tutup lubang-lubang yang berkaitan, ventilation-ventilation yang berkaitan lah. So sekarang ni kita orang ada dekat Damansi LPT. So, kat sini boring sikit lah, dah macam plus highway lah sebab jalan dia straight, lurus je. Macam tadi tak rasa langsung lah dia punya perjalanan yang jauh tu. Itulah, kita teruskan perjalanan lah. Ni ada yang lama kan. Hari ni Abejat tak mengamuk. Checkpoint. Actually ni checkpoint yang pertama lah. Arena Temerloh. Aku rasa dalam 1 jam setengah perjalanan lah. Yang sepatutnya lagi cepat. Tapi sebab tadi kita ada sikit isu tu yang ada makan masa sikit lah. Dalam aku rasa tu pun dalam 15 minit 20 minit macam tu lah.
So okay, here we are in Temelo, Sungai Pahang. Kalau tak silap aku, Sungai Pahang. Kalau aku salah betulkan lah. Kena ingat pun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni Rock Bagaros. Rock Bagaros, Jack Bagaros. Tapi berhenti pun sekadar melepaskan lelah, bukan melepaskan batu di tangga. Kita orang nak isi minyak je kejap tu, senap sikit. Untuk perjalanan lah tadi, daripada sebab semalam aku isi minyak awal. So kalau ikutkan tadi daripada Karak tau, boleh makan dalam satu bar setengah macam tu lah. Ni lah, dua bar yang atas ni jadi makan. Okay lah, not bad. Dengan pembawakan motor pun yang agak bertenang dan tak kelangkabut lah hari ni. Tak sampai RM10 pun. Daripada Karak ke sini lah. Nice geng. Ni kita orang dekat Shell Arena Temerloh lah. Aku jumpa motor yang aku semenarik lah. Tapi motor ni motor legend. Tapi yang apa yang menarik, aku suka sebab dia banyak banyak stiker. Instead of dia pakai decal whatsoever kan, penuh dengan dia punya apa ni, dia punya stiker lah. Memang nice geng. Lepas tu yang special ni lah, ada minyak satu. So tuti ada untuk get ready lah. Gimana bang? Gimana? Balik Terengganu? Pergi Terengganu? Seorang? Seorang? Seorang. Oh, balik umur orang tu. Tapi memang selalu travel ni? Selalu naik ni? Balik ni, baru balik Perindu. Baru balik Perindu? Oh. Oh, motor baru sampai lah. Motor ni pergi Indun, geng. Nice. Ni memang untuk travel jauh. Motor ni memang banyak lah orang pakai untuk travel jauh lah. Tapi aku memang suka lah sebab dia menarik. So ok, sekarang ni kita orang dah habis isi minyak dalam setengah jam lah. Setengah jam, 45 km, dalam 45 km macam tu. Kita orang akan berhenti dekat hentian sebelah Maran, eastbound. Sebenarnya boleh je terus kalau nak sampai ke kedai Abang Ali tu. Cuma takut ada yang penat kan. So kita ambil dalam 50 km tu, just nice lah untuk stop sekejap lah. Sebab kita pun itu hari pun bantai apa 100 km tu, pisang semua. Sekarang ni kita berhenti sekejap dekat Maran. Sebab ingatkan dekat Gambang tu jauh sikit, jauh lagi. Tapi just nice aku, aku rasa. So next 70 km lagi, kita terus ke Kuantan lah. Kalau orang lain kari lain sikit. Orang lain kari, dia kata nak datang tapi tak datang. Yang ni kari dia tak datang tapi dia datang. Lain sikit. Dia punya kari dia lain sikit. So okey, kita orang meninggalkan Maran. Sekarang menuju ke kedai Abang Ali tu lah. Menuju ke kedai Abang Ali dan kita orang akan exit melalui Gambang. So expected perjalanan dalam 80 km. Accidentally apa ni, Gigi pun datang tak last minute. Dia mula dalam plan, mula tak ID. Lepas tu apa dia kata, langit yang cerah kan. So macam sayang pula kalau tak join. So apa dah hal 39 dia pepah je lah datang sini. Apa siap? Bapak apa sao? Tangki apa ni ah? Oh, jauh kali ni. Lapar lah. Sebab tadi pagi tak break, aku just minum je. Kalau ikutkan dalam 13 km lagi, ya insyaAllah kita akan keluar ke Ezi Gambang lah. Daripada situ and ada 30 km lah nak sampai kat kedai Abang Ali Rusia. Tapi so far tengok semua steady lagi ya, steady. Kita pun dalam cruising speed dalam 1.2, 1.3 kan. So sampai lah. Lagi 10 kilo anggaran lah. Anggaran dalam 10 kilo sampai lah.
Kat sini korang akan tengok banyak TMG Mart tau. TMG Mart ni dulu nama-lama dia Tunas Manja. So mungkin sekarang Tunas Manja Group kan. So TMG. Oh, jalan agak sesak agak ah. Maksudnya bumper tu bumper, mungkin sebab traffic light. Tapi kalau orang tak ramai keluar memang tak jam lah kan. So ni memang bumper tu bumper lah. So slow lah sikit. Okay, dah masuk ke Bandar Kuantan. Dah sampai ke Bandar Kuantan. First time geng. First time. Satu achievement juga lah. Poyo-poyo kan. Satu achievement juga lah. So sekarang kita mula, tadi kita mulakan perjalanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh betul lah, 12. So apparently tadi Abang Fido sampai seorang, and then Gigi pun sampai juga. So sekarang dah jadi 14 orang. Kita dah hampir lah, dalam 5 minit lagi nak sampai ke kedai Abang Ali Rusia. Nak bawa pun relax-relax lah. Lelek sudah. Noah chef pun ada join sekali hari ni. So ni majlis Bandar Raya Kuantan. Hospital. Ni aku rasa bangunan baru. Sebab last time aku datang aku tak nampak lagi lah. Mungkin telecommunication tower. Ni legendary dia. The legendary apa, komplek teruntum. Ni dulu antara, dia ada, tak silap aku ada mall juga aku dulu. Ada mall and then dia famous sebab PKMP buat kan. PKMP ni macam PKNS lah. And then depan tu Kuantan Parade. Belanja korang, belanja. Walaupun korang dah tahu kan. Kita sudah hampir ke kedai Bang Ali. Lapar babe, lapar. Lapar gila. Lapar. Yeay, kita dah hampir sampai. Okay, kita dah sampai ke kedai, ke restoran Periuk. Periuk Ali Rusia. Tu ha? Nampak tu? Route 2. Alhamdulillah Abang Ali menyediakan tempat untuk kita orang lah. So alhamdulillah perjalanan kita ke sini dipermudahkan lah. Dipermudahkan dan semua sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang Ali. Selamat datang. Abang Ali. Ya. Ni owner dia lah, Abang Ali. Kedatangan disambut oleh owner sekali. Owner sendiri yang sambut kita orang. Abang Ali untuk korang punya ni lah. Abang Ali dengan ni memang sahabat kepada Abang Juna lah. Dia punya bapak mertua pun kawan Abang Ali. Ooh. Abah dia pun kawan Abang Ali. Abah.